Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kembali kebagian jatah buat nge-review horor Indonesia yang lagi tayang di bioskop ya. Ini film horor Indonesia yang baru aja tayang di bioskop hari Kamis kemarin. Satu dari dua horor sih sebenarnya. Yang satu bagian bapak-bapak seperti biasa yang di sana, satu ini bagian gue. Yaitu sebuah film horor Ramadan yang berjudul Tanduk Setan. BTW buat yang belum tahu, ini font poster yang lu lihat ini adalah bikinannya Rangga ya. Rangga Sinekrip nih, Rangganya kita, Rangga idola lu semua tuh. Makanya terlihat cakep dan beda ya. Unik kayak apa sih font-font metal gitu khas-khasnya dia lah. Unik, terus gak merah juga warnanya. Cakep, ini gue secara objektif mengakui ini desain font yang cakep dari teman kita. Tapi itu gak akan ngaruh ke review gue soal filmnya ya. Sama sekali gak akan pengaruh. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Nah, ngomongin soal tanduk setan nih, gue sempat mendengar juga emang ada beberapa hadis yang nge-mention soal itu, nge-mention soal tanduk setan. Termasuk yang nongol di film ini juga, sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan dan tenggelam di antara dua tanduk setan pula. Ada tulisannya nih, hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. Gue lupa detail apa hadis-hadis yang lain, riwayatnya siapa, cuman gue ingat sempat baca beberapa hadis yang menyebut soal tanduk setan. Kalau soal artinya nih, pemaknaannya, setahu gue ulama sendiri juga masih itu ya, masih berbeda pendapat gitu. Masing-masing punya interpretasinya sendiri-sendiri tuh soal tanduk setan itu apa. Ada yang memaknai itu sebagai literal tanduk setan lah, ada juga yang lihat itu sebagai metafora tentang apa sih hal-hal buruk di dunia gitu. Pendapatnya beda-beda. Nah, tapi film ini nih, Tanduk Setan ini punya interpretasi mereka sendiri. Jadi filmnya itu nyamain matahari sama kehidupan manusia. Terus dia juga nyamain apa sih siklus timbul dan tenggelamnya matahari yang terjadi setiap hari itu kayak kelahiran dan kematian. BTW sebelum gue lanjut, seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang masih setia join membership Sinekrip. Thank you so much, kalian semua keren. Dan nanti kita akan ngobrol ya, ngobrol menyambut ngabuburit, menyambut buka puasa bareng di live stream. Gak tahu ngobrol apa, tuh gue serahkan ke Arya lah untuk nyari tema, tapi nanti kita akan ngobrol. Oke, kalau gitu. Dan sesuai sama tebakan gue di live stream kapan tuh ya, gue lupa. Pokoknya pada saat apa sih Rangga tuh announce kalau dialah yang membuat font film ini. Pada saat itu gue nebak kayak ini di posternya kok tulisannya begini ya. Tulisan judulnya ada kelahiran, kematian, dan itu masing-masing tuh ada sutradaranya sendiri-sendiri. Apakah ini antologi gitu? Nah ya waktu itu belum terjawab. Karena trailernya juga gak memperlihatkan ke situ. Dan ternyata benar filmnya tuh antologi ya, yang isinya adalah dua cerita. Yang cerita pertama tuh judulnya Kelahiran, dibikin sama Amri R. Suwardi. Sedangkan cerita yang kedua itu judulnya Kematian, disutradarai sama Bobby Prasetyo yang sebelumnya itu bikin dua film Pamali ya. Intinya sih gini, masing-masing cerita itu nyorotin dosa-dosa nih yang menyulitkan manusia buat ngelewatin dua siklus tadi. Ada dosa yang bikin kelahiran itu susah terjadi, sama ada dosa yang bikin apa sih manusia tuh susah mati gitu gampangnya. Di cerita kelahiran itu ada Jaya yang lagi nungguin istrinya Sumirah ngelahirin bayi pertama mereka. Tapi setelah ditungguin berjam-jam bahkan udah sehari penuh, bayinya tuh gak juga lahir. Dan di saat bersamaan kita juga ngeliat nih gimana si Jaya itu bukan suami siaga lah istilahnya. Dia nih semacam mokondo yang gampang banget bingung, yang serba bingung pokoknya. Makanya pas ada dua temen dia tuh datang ngejenguk si istri ya, tuh sempet tuh mereka dua temen itu ngebahas gimana Jaya itu dulu gak mau ikutan sama mereka buat daftar kerja di pabrik. Dan alasannya konyol banget, dia tuh gak mau kerja di pabrik karena dia itu yakin gak bakal diterima. Soalnya badan aku kan kurus gitu, pasti gak akan diterima kayak kalian gitu. Nah makanya teman-teman juga ngerasa ini orang aneh banget sih. Kenapa lu gak daftar dulu, kenapa lu gak coba daftar, kan gak ada salahnya. Tapi si Jaya ini ngotot, dia tetap gak mau daftar. Dan akhirnya sekarang dia kerja apa sih serabutan gitulah, ngurusin ayam gitu kan. Dan itu duitnya gak seberapa. Makanya dia bingung tuh mikirin ini gue mesti apa akikah anak pertama gue tuh duitnya dari mana gitu. Nah dia bingung. Dia tuh serba bingung deh sebenarnya. Dia apa-apa tuh bingung. Disuruh sama emaknya buat nyiapin apa kasur buat lahiran istrinya. Suruh digelar di atas tiket tuh aja bingung. Suruh nyari mobil buat bawa istrinya ke rumah sakit. Itu juga dia bingung. Serba bingung dia tuh. Bener-bener tipikal itulah laki-laki yang gak bisa diandalkan, suami yang gak bisa diandalkan gitu. Dan bukannya dia tuh khawatir sama si Sumirah, sama si istrinya gak lahir-lahir bayinya. Pas temennya datang itu, dia malah asik nge-game coy. Dia asik nge-game sampai subuh.
itu jelas sih kalau si Jaya ini adalah orang yang belum siap punya anak tapi memaksakan diri punya anak. Nah, gue bisa bercerita panjang lebar soal si Jaya, soalnya filmnya ini benar-benar ngebangun detail penokohan dia dari awal. Gak ada itu penampakan apa demit jebret-jebret berisik dari awal tuh gak ada. Lebih banyak ngobrol, lebih banyak ya interaksi-interaksi casual lah. Yang tujuannya tadi buat ngebangun karakter si protagonis. Mungkin karena itu juga ya, Iva Isfahansyah sama Kamila Anini juga jadi produser kan di sini kan. Mereka berdua juga jadi produser, makanya gue ngeliat approach-nya tuh agak-agak mendekati art house. Gak art house banget sih, tapi jelas beda dibandingin apa horor-horor mainstream kita kebanyakan. Temponya tuh pelan, terus diisi obrolan santai kayak tadi gue bilang, yang tujuannya tuh ngebangun karakter, dan gak setiap 5 menit sekali hantu tuh nongol, lah itu beda. Walaupun sesekali kita tuh tetap diliatin itu ya, fenomena misterius, fenomena aneh yang terjadi di persalinannya si Sumirah. Tapi buat gue tuh lebih sebatas ya mengingatkan penonton lah kalau mereka tuh lagi nonton film horor gitu. Kalau misalkan beneran gak ada apa hal aneh gitu atau hal-hal misterius, ya jadinya bukan horor, jadinya penonton tuh bakal pengen protes mungkin kan. Mana nih apa misterinya, mana nih hal-hal mistisnya. Nah kalau gini kan penonton tetap ingat tuh, oh iya ada hal anehnya, gak cuman orang ngobrol, ada misterinya gitu. Itu buat gue adalah opening yang bagus sih, gue suka first act-nya. Jadi ada sesuatu buat gue observasi gitu. Gak cuman gue duduk nungguin hantu tuh enggak. Tapi ada sesuatu buat diamati, buat diobservasi. Sedangkan di film kedua yang judulnya adalah Kematian, itu kita kenalan sama mbak-mbak bernama Nur yang lagi bingung ngurusin ibunya yang udah berminggu-minggu sakaratul maut tapi gak juga meninggal. Itu terjadi karena si ibu pada saat muda dulu dia itu pasang susuk buat bekerja sebagai penari kalau gak salah. Nah di sini juga ada itu tuh sosok bapak yang nggak bisa diandalkan. Kalau di apa sih kelahiran tadi kan ada Jaya ya yang cuman diem pada saat istrinya lahiran. Di sini ada bapaknya Nur yang diperanin Lukman Rosadi, dia juga cuman diem ngeliatin istrinya itu mau meninggal, cuman duduk di pojokan kamar diem rokok udah. Gue gak tahu sih apakah Tanduk Setan tuh emang beneran pengen nyentil soal gender atau ini kebetulan aja gitu, gue gak tahu. Soalnya kalau emang pengen nyentil, eksplorasi skripnya juga gak terlalu signifikan sih. Cuman tuh ada pola yang menarik lah soal karakter bapak di sini. BTW entah kenapa ya durasi dua filmnya tuh rada jomplang gitu. Yang kelahiran itu sekitar 50-55 menit. Sedangkan yang kematian ini cuma 20 menit, tuh gue gak tahu kenapa jomblang banget. Dan 20 menit ya, tapi ya gue sempat baca beberapa tulisan, beberapa komen orang soal film ini bilang, wah yang film kedua kenapa cuma 10 menit? No, itu lebay. Gak 10 menit, 20 menit. Ya mungkin 18-20 menit lah. Gue ngitung sendiri soalnya tuh, mulai film kedua tuh sekitar 4:30, filmnya kelar tuh jam 5:50, 20 menit filmnya yang kedua. Kalau terkesan 10 menit ya itu karena apa, kerasa cepat filmnya karena bagus. Pacingnya tuh enak banget, filmnya kerasa padat, misterinya tuh simple tapi lumayan bisa mancing rasa penasaran. Terus twist di endingnya tuh juga meskipun gak bener-bener baru, lumayan efektif lah buat bikin apa penonton tuh ngerespon, oh lumayan mengejutkan gitu. Jadi masih oke, itu film yang bagus. Gue suka Kematian ini adalah ya segmen short movie yang oke. Dan durasi 20 menit tuh pas. Jadi filmnya itu kelar sebelum dia tuh kerasa berlarut-larut, kerasa dregi, cakep. Beda sama Kelahiran yang third act-nya tuh banyak banget momen yang dregi. Banyak banget yang waduh ini sebenarnya oke. Kalau misalkan gak terlalu panjang, gak terlalu lama. Makanya intensitas yang udah berhasil dibangun di awal ya, gue suka tadi tuh first act-nya. Gue suka first act-nya, gue suka awalnya. Itu lumayan intens, tapi begitu makin ke belakang, makin apa banyak hantunya masuk third act, nah intensitas itu tuh mulai berkurang. Walaupun gue ngeliat sebenarnya si sutradara itu sempat masukin ide yang menarik sih buat ngemas penampakan hantu. Gue tahu banget nih sutradaranya itu nggak pengen ngeliatin penampakan hantu yang kayak biasa. Nggak semuanya berhasil, tapi gue appreciate sama apa niatan-niatan dia buat ngasih hal-hal yang agak beda gitu. Salah satunya itu pada saat settingnya di hutan, terus muncul apa sih banyak Mbak Kunti gitulah di pohon-pohon. Tapi mereka nggak, penampilannya tuh nggak seperti yang biasa kita lihat di film-film. Jadi agak itu loh, visualnya tuh agak distorsi, agak ngeblur gitu. Gue nggak tahu pastinya, cuman tebakan gue itu tuh si sutradara pengen nge-mirror experience orang pada saat in real life mereka tuh ngelihat penampakan.
Karena kan apa ya, kecuali lu indigo mungkin ya, lu gak akan ngeliat penampakan sejelas lu ngeliat manusia gitu. Mungkin lu lagi jalan terus kemudian di samping lu sekelebat syung gitu, apa tuh tadi? Nah ya kayak gitu tuh yang coba di mirror di sini. Itu ide yang menarik, cuman itu tadi sayangnya banyak momen yang draggy, yang kepanjangan, terus banyak pengadeganan yang juga agak terlalu gelap. Makanya kengeriannya tuh berkurang. Padahal tuh buat gue ide yang menarik sih. Banyak ide yang menarik juga, kayak misalkan pas ada penunggu hutan gitu, semacam penunggu hutan, gak ditampilin wajahnya, tapi cuma ditampilin apa sih, sorot-sorot mata yang apa menyala gitu. Itu menarik sebenarnya. Kalau skor ya, karena kelahiran tuh paling gue kasih 5, terus kematian gue kasih 7, ya di rata-rata 6 dari 10 lah skor untuk Tanduk Setan. Masih worth it buat lo tonton, silakan lo tonton lah. Soalnya ini gue lihat penontonnya gak banyak-banyak amat, jadi kayaknya layarnya tuh bisa dengan cepat berkurang. Walaupun Tanduk Setan dibandingin 4 film lokal lain yang tayang hari Kamis kemarin, paling mending sih mendapat aja di hari pertama 15 ribuan kalau gak salah. Tapi tetap itu gak terlalu banyak, jadi misalkan lu pengen nonton, segerakan. Dan ini emang film yang jauh lebih menarik pada saat dia gak lagi nampilin hantu. Karena daripada horor konvensional, gue ngeliat Tanduk Setan tuh lebih deket ke arah cerita mistis gitu. Makanya pas dibikin antologi, jadi kayak itu loh, kayak misalkan dia tuh dikasih judul Kumpulan Hikayat Dosa-Dosa Manusia, nah yang kayak gitu-gitu tuh. Makanya pas jadi antologi, ada banyak cerita, tuh lebih ke arah cerita mistis daripada penampakan-penampakan doang. Ya cuman mungkin bakal lebih kuat kalau misal, ini kan durasinya 75-80 menit ya. Jadi misalkan isinya itu ada 4 film gitu, terus per film durasi 15-20 menit, gue rasa bakalan lebih kuat sih. Daripada yang ini, satunya 20 menit bagus, satunya 55 menit tuh agak draggy. Tapi ya, overall masih horror yang better than expected lah. Jadi silakan ditonton. Oke, dan misalkan lu punya pendapat lain soal film ini, punya review lu sendiri, bisa tulisin di kolom komentar. Bebas lah berpendapat apapun soal filmnya. Dan seperti biasa gue ingetin juga, jangan lupa like video ini, subscribe Cinekrip. Dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlas, ya bisa lewat berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Saveria, dan ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan kalian semua. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.